kita harus berbahasa Inggris, Pak Edi? Iya. Karena akan mengalami pembelajaran sendiri. Nah, ready for that? Siap, Bapak Ibu guru juga siap ya? Ready or not, you must be ready. Begitulah. Bapak Ibu, terima kasih. Anak-anak juga terima kasih atas masukannya untuk mengisi hari pertemuan. Saya memimpikan murid yang banyak, Bu. Tadi kami cek sampai terakhir, Mas, mungkin ke pertanyaan sini makin sedikit yang banyak respon. Mungkin karena fokus ke pemaparan, jadi gak kepegang handphone-nya. So we can connect to the question, akhirnya post for a moment. Tapi nanti bisa dikontinu lagi ya semuanya. Di sini ada beberapa respon yang bisa kita lihat. Saya memimpikan murid yang beretika, cerdas, kreatif, dan inovatif dalam akademik. Terus ada yang memiliki akhlak lagi, mandiri kreatif, bermartabat, sukses dan bahagia, attitude bersama dengan akhlak, semangat belajar yang tinggi, bersikap dan berkelakuan baik, akhlak lagi, attitude juga akhlak juga, paham dengan karakter, berkarakter. So, Bapak Ibu PP, sepertinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa kami guru dan anak-anak juga memimpikan siswa yang beretika pertama, setelah itu kreatif banyak dalam akademik dan non-akademik, juga mempunyai kemandirian dalam sukses dan bahagia. Begitu kira-kira untuk memimpikan murid. Dari guru, kalian ada apa tadi, nak? Kalian mau memimpikan guru seperti apa? Sudah. Guru yang apa yang kalian mau? Guru yang tidak marah-marah? Guru yang sering jam kos? Enggak kan? Iya, kalau jam kos kalian tuh mau jam kos kan? Atau guru yang meminta guru yang kita? Guru yang selalu ngomong kali ya? Atau guru yang selalu berinovasi? Mana yang kalian mau? Ya, guru yang mengantarkan kalian ke perkembangan kodrat zaman. Ya, bukan guru yang old fashion, tapi guru yang selalu berinovasi dalam memberikan kalian pembekalan untuk bisa bertahan hidup. Ya, next kita lihat lagi pertanyaan yang berikutnya. Pak Budi mana mau saya Budi? Kalau gitu ya, mohon. Oke, ini waktu saya mau murid adalah itu sini masih responnya. Aset untuk meneruskan perjuangan bangsa itu, aset lagi untuk terkenal walaupun terkenal, aset terhadap bangsa dan negara walaupun murid tersebut terkenal nakal dan berandalan. Suatu saat dia pasti mencegah untuk menjadi aset terhadap bangsa. Ini guru mas ya? Bapak ibu guru ya? Oke. Ya benar ini. Tidak selalu kalian menemukan kan people change ya nak. Kalian mungkin hari ini belum menemukan visi kalian yang sebenarnya nanti dengan perubahan kalian ke depan kalian akan menjadi lebih baik. Kami yakin ya Ustaz. Generasi perubahan bangsa, oke. Yang ideal pun beradanya mengenai generasi unggul. Nah, nih saya percaya bahwa murid adalah intinya semua guru di sini. Kalian itu kan individu yang unik, masing-masing kalian punya kelebihan, ya, kelebihan yang tidak sama dengan yang satu dengan yang lainnya. Jadi kami percaya bahwa murid kami adalah suatu hari nanti akan menjadi aset untuk meneruskan perjuangan bangsa. Ya, jadi seperti yang sudah diteruskan ini sampaikan kepada saya di sebelumnya bahwa kami akan pensiun dan akan lagi bisa berkreasi lebih banyak kan memang harus stop berkarya nah kalian lah ingat ya nak kalian adalah generasi penerus bangsa khususnya mengharumkan nama SMK Negeri 3 di luar ya kan pergi next lanjutlah kita lanjutkan ke di sekolah di sekolah saya mengutamakan patuh dan taat ada aturan yang ada mata pelajaran dan organisasi yang saya ikuti oh ini pada OSIS nih ketebak nih ya terus kebersihan lingkungan sikap dan kompetensi pencapaian akademik saya oke macam yang diinginkan ya tapi intinya adalah untuk perkembangan dirinya juga pencapaian akademik kebersihan lingkungan nih setuju nih kebersihan lingkungan sikap dan kompetensi as we know that our school now lagi menggalakkan ya Bu Dewi sekolah bersih ya, ya, yang paling punya visi, punya keinginan untuk mengutamakan kebersihan lingkungan, sikap kompetensi, lanjutkan. Ajak teman-temannya, invite tetangganya yang ada di kelas untuk bisa sama-sama
kali ini. Ya, because it's not easy. Kalau satu orang saja yang fokus ke kebersihan dari sana, kita warga ramai sekarang, ya kan? Satu kali yang buang sampah aja. Sekarang belajar dari kritik dan umpan balik itu, ya,
kita sebaiknya dikritik, kita butuh kritik. Tidak mau dikritik, maka kita akan maju. Maka kritiklah harapan kita untuk kebaikan kita. Kemudian merasa terancam, melihat kesusahan orang lain. Dulu wartawan maju, maka kita sekadarkan kita tersingkirkan. Tidak, maka tidak malu berada dari kesusahan orang lain. Itu rumusnya sekarang. Dan pesan terakhir yang paling penting di definisikan adalah bagaimana supaya Bapak Ibu JGP, bagaimana supaya anak berani tampil bertanya dan selalu bertanya apapun betulnya, berani bertanya, jangan selalu ditunjuk, disuruh bertanya. Kita nah, merasa lupa dan kita sudah hebat, atau jangan disebutnya ketakutan kita karena kita tidak tahu. Tidak boleh, kita juga tanya saja, tanya. Tidak selamanya sekarang ini guru itu lebih baik daripada siswa. Banyak siswa lebih pintar. Guru cuma mengharapkan bagaimana supaya anak itu berjalan di benar, karena yang sesuai. Jangan takut, oh saya ini siswa, ini guru lebih hebat. Tentu, banyak sekarang siswa lebih hebat, apalagi teknologi semakin canggih. Jadi, inginnya Bapak Guru JGP juga memancing para siswa di sekolah, mau berani bertanya, ngomong terus. Apapun bentuknya, silahkan tanya terus, sampai bosan guru bilang yang menjawab. Silahkan tanya terus. Dan sampai sekarang teman-teman bilang demikian. Kalau di sekolah ini sudah banyak yang bertanya, berani berucap dengan itu dengan cara yang benar, ya. Dengan cara yang benar itu di guru ketujuan bertanya itu seperti ini. Tapi silahkan dari SD, SMP sudah tahu bagaimana cara bertanya, bagaimana cara protes, bagaimana cara kritik yang benar itu. Nah, jadi inginnya sekolah sentral itu, orang dirjen di pusat itu kreatif kita ini, kreatif peranan ini, kreatif peranan siswa. Karena itu tentang ke depan di dunia kerja demikian. Orang yang pendiam, tidak mau tahu, berada senang berdiskusi apa adanya, itu tidak ke depan kita ketinggalan itu. Jadi itu juga kita berat sentral yang itu selalu ditekankan oleh dirjen kemarin. Ingatkan kembali sekolah, rubah mindset. Nah, itu tugas kita, itu tugas dari kawan-kawan guru JGP dan kawan-kawan empat sih, mengarahkan anak kita, apalagi dari macam tantangan semakin hari semakin besar, dan itu kita harus carikan solusi itu. Saya yakin semakin banyak dari guru JGP ini semakin enaklah. Anak-anak dan anak kami untuk apa namanya belajar lebih baik. Karena tentu tak perlu takut dulu pun tanya takut tampang dulu yang ada sekarang ya. Tidak ada di sumber macam kita. Karena itulah gunanya menjadi lebih banyak dan lagi selalu supaya kita lebih baik ke depan. Itu dia pesan saya. Pada kali Ibu Anggun, dia saya izin menitip telepon tadi. Terima kasih banyak Ibu. Maaf atas kesalahan. Pada lagi ya. Yang akan datang ini untuk pemilihan baru ini Pak, bagaimana?
dengan adanya perubahan model pembelajaran, kita kan tahun ini mulai ini untuk PK ini kita terapkan di sistem ini. Nah ini apakah yang ini disinkronkan? Itu maksudnya itu Bapak Ibu. Jadi visi yang ada ini kan dalam sekitar 2025. Ya. Cuma ketika kita tahun ajaran baru ini kan sudah insyaallah mungkin SMK 3 akan ke IKN gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini IKN ini kan tentunya berkaitan dengan program belajar Pancasila. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, visi yang ini yang ada sekarang itu sudah sesuai atau perlu perubahan? Nah, mohon tanggapan dari Bapak Ibu yang akan dijadikan nanti sebagai referensi ke depan seperti itu. Ya, yang terutama visi tersebut adalah untuk tentunya ya ingin menunjukkan murid di masa depan seperti apa dalam tekanan di visi tersebut. Mungkin itu. Makanya tadi di awal kan sudah ada perubahan yang mana siswa ini juga iya, Bapak Ibu juga iya, mungkin ya, seperti itu. Nah, kira-kira dengan visi yang ada sekarang ini, apakah Bapak Ibu sudah bisa memikirkan bahwa oh iya, ada sesuatu hal yang harus kita selaraskan, gitu ya, seperti itu. Terima kasih, silakan dipimpin oleh ketiga yang lain. Baik, Mas Belas, Mas Jawa, mungkin terutama kemudian masukan dari anak-anak kami yang kami sayangi, dicintai, mungkin seperti disampaikan oleh pengantar praktek tadi Pak Dana, ini adalah visi dari sekolah kita yang ini Pak Pemennya sampai 2025 ya Pak ya, yang kita dan memang visi itu kalau kemarin itu terukurnya itu kalau hanya sampai 2025 gimana Pak? Ya kita perbaiki lagi visinya, ini fokus kita semua itu boleh berubah sih, belum boleh saja kalau memang ada ide ya. Jadi mungkin seperti yang saya Bapak tadi, apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai oleh kita? Kira-kira dari Bapak-Bapak, dari membaca visi tadi, kira-kira ada yang mungkin yang mau disampaikan atau ditambahkan mungkin dari teman-teman? Ya, boleh. Oh, Pak Nandi ya? Boleh Pak Nandi, silakan Pak Nandi dan sampai ditambahkan. Sebenarnya, bukan menunggu sampai kan, Pak. Sebenarnya, langkah-langkah yang akan Bapak Ibu ambil untuk mewujudkan visi tadi agar siswa kita
kreatif, lebih inovatif, ya lebih bertermotivasi dalam belajar ketika apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu buat Pak Ani? Luar biasa. Wah ini kayaknya materi kita belum jadi misi ya. Isinya apa ya? Iya, isinya apa ya? Baik, mungkin nanti seperti yang Pak Ani itu sepaket Pak, di wawasannya di situ apa namanya isinya sepaket, ya itu jelas. Contoh contoh tadi bagaimana Pak Ani sampaikan mau masuk kedokteran, ambilnya ini. Kan yang ada lewat itu Pak, karena kita teknik pendidikan itu beda Pak. Karena sekarang suka bisa. Jadi ada senior kalian sekarang jadi bidan, tapi lulusan dari pendidikan. Nah, kan itu melampaui batas. Jadi anak teknik jadi yang lulusan bidan asing, jadi bidan manusia. Baik, untuk misi-misi yang kita gagas untuk mendukung visi ini, tentu kita lihat dari visi kita tadi. Dan sampai dengan Pak Nandi tadi yang paling sekarang kurang yang kita rasakan itu tentang memang kritis inovatif itu begini, betul sekali. Tidak usah kita bandingkan dengan zamannya kemarin dan zamannya awal sekolah di dengan sekarang ini bagiannya yang kita warna-warna itu baik ini ya. Dulu kita selalu dapat lomba-lomba teknologi Pak Gunan dan juga bimbing dulu anak-anaknya. Itu saya bimbing ke Pak Randi bilang, itu cuma ngasih instruksi saja ke anaknya. Itu belum ada IKM, tapi kayaknya sudah seperti IKM. Saya memberikan bimbingan, karena elektro pernah juga saya bimbing. Saya bikin membuat sinyal lampu jalan otomatis, belum ada pernah di Indonesia. Di lampu itu pakai sensor, merah ada sensor. Jika ada yang nampak lampu merah, ada bunyi. Tapi sayangnya anaknya umur tamat, proyeknya belum jadi. Itu sudah kami lakukan. Terus bagaimana cara misinya? Tentu dengan adanya program CDP ini Pak Andi, kita harapkan ini bisa kita lakukan. Bagaimana misinya? Ya, mengarahkan memotivasi siswa. Bagaimana motivasi itu muncul, motivasi intrinsik yang ada di dalam. Tapi dengan tentu program-program yang banyak nanti kita lakukan, masuk lewat ekskul, lewat mendi kelas. Yang sekarang ini beratnya kita sama-sama merasa berat. Karena ini kita tidak sinkron juga Pak, dan ini belum sinkron. Karena jadi ini kan belum bersinambungan Pak. Contoh yang masuk ke sekolah kita ini masih majemuk, ada yang belum tersentuh dengan program CGP sekolahnya. Karena saya dengan kemarin dari GPP, Pusat itu ada pulau, ada pas sekolahnya nggak mau turunnya CGP. Kenapa? Nanti tinggal ke sekolah, blablabla. Dan itu sekarang baru dia mulai minta-minta katanya kan. Jadi nanti dengan misinya pelan-pelan kita adakan nih program-program di dalam pembelajaran kita, dalam pendukungnya intrakurikuler ekstrakurikuler itu mendukung ke arah yang tadi untuk memancing lagi kreativitas dan inovasi anak-anak. Ini kita masukkan sedikit dalam pembelajaran-pembelajaran. Cuman ini jujur saja memang masih berat. Jadi Bapak Pratiwi sampaikan ke sekolah tadi, ini mohon maaf untuk siswa kita saat ini, jangankan yang tidak aktif di OSIS ya, anak OSIS saja itu suruh bertanya ke Bapak itu berat ya. Ini PR-PR mungkin saya juga, mungkin tugas kita lagi di kesiswaan nih, di kesiswaan bikin program-program macam mungkin kelas-kelas apa diskusi atau pelajaran tempat kayak nanti ya, di politik sekolah nanti ya. Pas diskusi Pak Nandi kita buat sudah buka, kadang-kadang saya masih kayak dulu sama sih nggak pernah taruh tempat yang masih sekolah itu memang diskusi seperti di kantor hewan mungkin. Jadi kami dari kelompok-kelompok adu-adunan dan dikasih percayaan. Kalau ini kamu ini percayaannya kamu bener, bela sampai habis. Sama sih nggak buat SMP itu sampai saya demikian. Ini topiknya ini kamu benar dengan persimu. Ini benar dengan persinya. Itu muncullah kita bercari bahan dialog. Nah, ini satu program ini isinya Pak Andi membuat program seperti itu. Benar pembelajaran juga mungkin kita kesamaan anak-anak kita Pak Andi karena kan bahu gagal canggih. Kayak sama kita biasa seperti itu. Tolong ini materi kita ini sekarang coba cari dulu materinya. Setelah mencari kita diskusikan. Jadi mungkin banyak ke penugas-penugas itu yang memancing. Tuh apa tadi? Lagi-lagi. Mungkin ada tambahan mengingat waktu ya, mengingat waktu dan memakan waktu kita ada beberapa waktu di 10 menit ke depan siap seperti takut sini dia boleh ya, jadi kalau ada kan masih bersama yang pokok dari musisi ini baik mungkin ada tambahan dari
Eh, mungkin dari siapa mungkin yang mau nanya dulu, silakan mau nanya. Lantas aja Pak Tari. Kita berjalan dengan dia dan juga disikan sekolah kita.
Terima kasih pada kami sudah tangkap apa intinya. Cukup Pak? Ada lagi Pak? Ada lagi Bapak Ibu, anak-anak saya ada sesuatu. Kalian ada yang mau memberikan posisi Ibu Ferry? Ayo. Enak, ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau mungkin kalian punya visi. Mengadakan prakarsa berbadan. Memang mungkin ada kelemahan dari
2025 lagi kan besok kita mau ganti warna. Iya. Mungkin manajemennya sudah open mind ya, karena ini untuk merubah ini terus di kita. Mungkin visinya sudah old fashion gitu. Anak-anak aja udah mau kayak ini seperti itu lagi saya. Kita harus berubah, harus berubah. Tadi Pak Prasetyo bilang kita harus siap menerima kritikan, masukan. Jadi tidak melarang, tidak antipati terhadap kritikan dan masukan. Nah itu baru kita bisa membayangkan dunia. Ya, aku sih Bapak Ibu ya, ini kita tidak akan membahas poin-poin lah. Apa pikiran ada, ini kan ya. Tapi nanti kita akan menyesuaikan dengan perubahan keinginan. Masukan itu gak boleh siap. Iya, Ibu. Masukan juga berulang, kita bekerja kan masih ada sih. Kebetulan yang dibutuhkan sudah ada yang hilang. Baik, setuju. Anak-anak yang dulu sabar dulu ya, untuk mendengar pertanyaan kalian. Sini kan kami ini sama uji baru calon nih, tapi kami uji. Lain aku tidak akan menjadi guru merah. Jadi ada Bu Dewi sama Pak Benawan sudah lulus, sudah ada Lego buku beratnya. Nah, Bu Dewi menjadikan dua memberikan pendapat atau masukan. Sudah, Pak Ben? Bu Dewi? Apa
memunculkan jiwa kewirausahaan untuk anak-anak, untuk murid-murid kita. Jadi mungkin mohon disampaikan di manajemen, tapi Pak Omong kemarin sudah mencatat sih masukan-masukan dari kami untuk direvisi di level manajemen. Demikian mungkin Pak Fian bisa menambahkan atau menyambung sebagai CJP, CP ya, CP dan calon pengawas. Ya, silakan Pak Fian. Ya, terima kasih sudah CP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Fian. Ini kata-kata calon pengawas ini berat kali dari bahasanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk visi misi sekolah kita ya, yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkualitas, profesional pada tahun 2025. Tadi ada masukan dari teman-teman kita ya, dari Bunyian, dari Pak Alpita, ya, visi misi kita. Langkah baiknya di revisi. Ya baik Bapak Ibu, untuk visi-visi, visi-visi sekolah itu adalah tidak baku dan tidak abadi. Jadi setiap tahun boleh diubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Apalagi dengan adanya program pendidikan guru penggerak, adalah visi misi yang dibuat oleh satuan pendidikan harus berpihak kepada peserta didik, kepada murid. Nah, tadi masukan dari teman-teman tentu sangat dibutuhkan oleh sekolah. Yang masukan dari teman-teman, apakah visi misi kita itu sudah berpihak kepada murid? Apakah visi misi kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan zaman, perkembangan zaman? Tadi disampaikan pada anak, sekolah kita ini kan mau melaksanakan IKM, kurikulum merdeka yang di dalamnya ada profil belajar Pancasila. Ya, tidak ada salahnya kita merevisi visi misi sesuai dengan perkembangan kurikulum terbaru atau perkembangan teknologi. Bapak Ibu, saya baru ikut pelatihan dari APSI ya. Sekarang juga sedang sambil menghadiri kegiatan PGP, CGP dan pelajaran praktik. Itu kemarin ada pelatihan bagaimana. Tadi pas juga ada siswa yang bertanya, siswa kita, kenapa di dalam kegiatan pengembangan diri ya tidak difasilitasi dengan perkembangan teknologi. Contoh Bapak Ibu, ketika mengajar, kita masuk kelas, kita marah-marah kepada siswa. Kenapa? Karena siswa memegang gadget, handphone 1x24 jam di dalam kelas. Ketika guru mengajar pun dipegang gadget. Kemudian guru masuk, marah-marah, taruh ke handphone. Kemudian sekolah mengeluarkan aturan tidak boleh membawa handphone. Nah, ternyata handphone itu bisa dijadikan media menarik di dalam pembelajaran. Ada kelas poin yang tadi Mbak Yosi menyampaikan dengan menggunakan handphone. Nah, tadi siswa ada yang bertanya, guru-guru kita ini kan produk tahun 70-80, sehingga pembelajarannya masih 70-an. Sekarang sedangkan zaman sudah milenial. Sehingga siswa tadi bertanya, produk gurunya tahun segini, siswanya zamannya sekarang sudah berbeda. Nah, kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan perkembangan mengikuti perkembangan zaman. Nah, siswanya udah milenial, kita fasilitasi digital teknologi yang dibutuhkan oleh siswa peserta didik. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman guru penggerak dan Bapak Jadi, Bu Dewi, Pak Pena, guru penggerak. Kalau Bapak, Bu Yosi, Pak Yodi masih calon guru penggerak, doain kami bisa bertahan di sela-sela badai puting beliung. Karena hari ini pun saya jujur ini baru semalam saya berharap sampai jam 2 malam ya. Karena
semalam sibuk melayani orang tua yang komplain karena tidak terima. Sampai hari sampai tadi jam 1 Pak masih melayani yang kesasi orang tua. Dari Bu Yesi tadi saya bilang Bu Yesi ada ruangan saya ke atas. Terima kasih. Baik, tadi dari yang